المبالغة في والاستنشاق وذلك خشية أن يذهب الماء إلى berlebihan dalam berkumur-kumur berlebihan dalam memasukkan air ke hidung dan tentunya mengeluarkannya dimana di hari biasa kita melakukannya ketika wudhu disunahkan tiga kali berkumur-kumur dan kemudian memasukkan air ke hidung dan memerasnya atau bahasa kita memausnya itu tiga kali. Tapi kalau sudah puasa umumnya puasa sunnah apalagi kita sedang bahas puasa wajib maka satu kali saja cukup. Karena ditakutkan ada yang masuk ke tenggorokan dan proses Anda berkumur-kumur, proses Anda masukkan air ke hidung itu mesti proses sengaja. tidak bisa dikatakan tidak sengaja. Makanya jamak rahimakumullah satu kali cukup ketika berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, alaihi fil istinshaq illa an takuna Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, perbanyaklah berlebihlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan yang memerasnya. Jadi di hari biasa boleh itu. dan di antara kebersihan dalam Islam sudah terlihat dalam wudhu seseorang. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.